Apa khabar murid-murid? Saya harap anda semua dalam keadaan yang ceria dan sihat selalu. Sebelum saya bermula, pastikan anda bersedia untuk menerima maklumat yang saya hendak sampaikan. Tanpa membuang masa, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Mr. Q daripada SK Kampung Lindungan dan hari ini saya akan memperkenalkan topik yang sangat menarik iaitu ketumpatan. Adakah kamu telah sediakan buku teks tahun 3 dan juga alat tulis? Terbaik. Sebelum saya mendalami topik ketumpatan, mari kita lihat secara menyeluruh apa yang kamu semua akan pelajari pada hari ini. Tenangkan diri anda. Jom kita mula. Pada akhir pembelajaran ini, murid-murid akan dapat mengenal pasti objek yang timbul dan objek yang tenggelam. Murid-murid akan memahami istilah ketumpatan dan dapat menghubungkaitkan objek yang lebih tumpat daripada air dan objek yang kurang tumpat daripada air. Seterusnya, murid akan dapat menjelas dengan contoh bagaimanakah kita boleh mengubah ketumpatan air. Akhirnya, murid akan dapat menggunakan konsep ketumpatan untuk diaplikasikan di dalam kehidupan seharian kita. Tunggu apa lagi? Pastikan buku teks, buku tulis dan juga alat tulis disediakan ya. Sesi pengajaran akan bermula sekarang. Jom. Pada bulan Disember yang lalu, ayah Kimi membawa Kimi dan sekeluarganya ke Tasik Titiwangsa. Setibanya di situ, Kimi dan adiknya terus berlari ke arah tasik tersebut untuk bermain. Kimi mengutip sebiji batu di tepi tasik dan membaling ke arah tasik tersebut. Batu itu tidak kelihatan selepas ia tersentuh air. Kemudian, Kimi mengutip ranting dan membuangkan ranting itu ke arah tasik. Selepas seketika, Kimi perhatikan bahawa ranting masih kelihatan di atas permukaan air. Kenapakah ranting itu masih berada di atas permukaan air tetapi batu tidak? Ranting itu kelihatan di atas air kerana ranting itu timbul, manakala batu tidak kelihatan di permukaan air kerana batu itu telah tenggelam. Apakah objek lain yang akan timbul? Apakah objek yang akan tenggelam? Mari kita jalankan satu eksperimen. Tujuan eksperimen ini adalah untuk mengkaji objek manakah yang timbul dan objek manakah yang tenggelam. Mula-mula, Mr. Q akan menyediakan sebuah akuarium yang diisi dengan air. Bahan-bahan lain yang diperlukan adalah seperti duit shilling, bola pingpong, guli dan juga span. Ha, mari kita mulakan eksperimen ini. Mr. Q akan mulakan dengan meletakkan duit shilling di dalam akuarium. Apakah yang akan diperhatikan murid-murid? Ya, betul. Ia tenggelam ke bawah. Sekarang kita cuba pula dengan bola pingpong. Nampaknya bola pingpong ini terapung. Ia timbul di permukaan air. Apa kata kita uji pula dengan guli? Apakah pendapat murid-murid? Andaian kamu memang betul, guli itu telah tenggelam dalam air. Seronok kan? Mari kita uji dengan sabun pula. Sabun yang licin ini akan tenggelam dalam air. Akhirnya, mari kita uji dengan span. Span boleh menyerap air dalam akuarium tetapi ia masih timbul. Mari kita uji. Ya, betul.
span masih akan timbul walaupun ia telah menyerap air yang banyak. Sekarang, murid-murid perlu catatkan pemerhatian anda dalam jadual yang disediakan di sebelah sini. Keluarkan buku nota dan alat tulis kamu untuk menjawab soalan ini. Cikgu berikan masa 30 saat untuk kamu catatkan jadual anda dalam buku nota kamu. Kamu boleh mula sekarang. Imbas balik eksperimen yang telah saya jalankan tadi. Saya yakin anda semua dapat menjawab soalan ini dengan betul. Objek-objek yang disediakan adalah seperti duit shilling, bola pingpong, guli, sabun dan juga span. Objek manakah yang timbul dan objek manakah yang tenggelam? Adakah anda semua sudah siap? Masa tinggal beberapa saat lagi. 3, 2, 1. Mari kita simak jawapan kamu. Adakah jawapan yang disediakan kamu sama dengan apa yang saya tulis? Syabas! Anak murid Mr. Q semua hebat-hebat belaka. Seterusnya, Mr. Q akan memperkenalkan satu istilah sains yang baru untuk kamu, iaitu ketumpatan. Untuk pengetahuan anda, timbul atau tenggelam sesuatu objek adalah berhubung kait dengan ketumpatan objek tersebut terhadap ketumpatan air. Perhatikan gambar rajah ini. Kenapakah span timbul dalam eksperimen yang dijalankan tadi, manakala sabun pula tenggelam? Haha, ini adalah kerana span mempunyai rongga udara dan sabun tidak mempunyai rongga udara. Jika sesuatu objek mempunyai rongga udara, objek itu akan menjadi kurang tumpat daripada air. Kita boleh kaitkan dengan bola keranjang dan bola sepak jika ia dimasukkan ke dalam air. Kenapa bola keranjang dan bola sepak timbul di atas permukaan air? Kerana terdapat udara dalam bola tersebut menjadikan objek itu kurang tumpat daripada air. Sebaliknya, objek yang lebih tumpat daripada air akan tenggelam. Seperti eksperimen yang telah dijalankan, sabun lebih tumpat daripada air. Apakah objek lain yang lebih tumpat daripada air dan kurang tumpat daripada air? Bolehkah kamu namakan beberapa contoh yang lain? Tak ada? Tidak apa. Mr. Q akan memberikan lebih banyak contoh supaya anda semua lebih faham. Ini ialah gelang getah. Dan gelang getah ini akan dimasukkan ke dalam segelas air. Apakah yang diperhatikan? Ya, betul. Gelang getah tenggelam ke dalam air kerana ia lebih tumpat daripada air. Macam mana pula dengan kayu balak? Mengapakah kayu balak timbul di atas permukaan air? Kayu balak berat kan? Mengapakah ia masih timbul? Hal ini kerana kayu balak merupakan objek yang kurang tumpat daripada air. Ia tidak ada kaitan langsung dengan jisim kayu balak tersebut. Ingat ya murid-murid? Hari ini, kita belajar tentang ketumpatan dan bukan berat sesuatu objek. Okey, murid-murid. Adakah kamu semua berminat untuk tengok magic? Sebenarnya, ini bukan magic. Ini sains. Kita boleh menjadikan air lebih tumpat. Dengan menjadikan air lebih tumpat, cikgu boleh menjadikan sesuatu objek yang tenggelam itu timbul. Hebat kan? Nak tengok tak eksperimen yang seterusnya? Berikan sepenuh perhatiannya. Cikgu akan tunjukkan cara untuk menjadikan air itu lebih tumpat. Jom, kita jalankan eksperimen yang seterusnya, okey? Mula-mula, Mr. Q akan tunjukkan bahan-bahan serta alat yang diperlukan.
Alat dan bahan yang diperlukan adalah seperti bikar, air, gula, spatula dan lobak merah. Cikgu akan masukkan lobak dan satu sudu gula ke dalam air. Kita mendapati bahawa kedudukan lobak berada di dasar bikar. Kemudian, saya akan mengaduk menggunakan spatula sehingga gula tersebut terlarut dalam air. Murid-murid, ini bukan sudu ya. Alat ini dipanggil spatula. Spatula. Untuk memastikan lobak ini timbul, cikgu akan masukkan lebih banyak gula ke dalam bikar. Dan jangan lupa untuk mengaduk larutan ini ya. Sekarang cikgu akan mengaduk larutan ini. Belum timbul kan? Mari kita masukkan lebih banyak gula lagi. Ha, sudah timbullah. Akhirnya berjaya juga kita membuat lobak ini timbul. Sekarang, cikgu nak tanya beberapa soalan tentang eksperimen ini. Soalan pertama, berapakah bilangan sudu gula yang diperlukan untuk menimbulkan lobak ini? Ya, betul. Tadi cikgu masukkan 20 sudu gula. Bagus pemerhatian anda, murid-murid. Soalan seterusnya. Mengapakah lobak boleh timbul setelah gula dimasukkan ke dalam air? Ya, betul. Kerana larutan gula ini lebih tumpat daripada lobak. Oleh itu, lobak itu dapat timbul. Sekarang, anda semua patut tahu cara-cara untuk mengapakan lobak dalam air. Tunggu apa lagi? Setelah sesi pembelajaran ini, carilah bahan-bahan dan alatan yang diniatakan tadi. Anda boleh gantikan spatula ini dengan sudu dan gunakan gelas kaca yang besar untuk menggantikan bikar supaya eksperimen ini dapat dijalankan dengan lebih sempurna di rumah. Seronok tak murid-murid sekalian? Apa? Nak lagi? Boleh. Mari kita lakukan aktiviti yang seterusnya, okey? Jom. Alatan dan bahan yang diperlukan adalah botol plastik, corong turas, air berwarna dan minyak masak. Sekarang, mari kita mulakan eksperimen ini. Pada awal eksperimen, kita perlu menitik beberapa titis pewarna ke dalam botol yang berair. Kemudian, dengan menggunakan corong turas, cikgu akan masukkan minyak masak ke dalam botol air.
Setelah habis, cikgu akan tutupkan botol dengan ketat dan goncangkan. Kita akan membiarkan campuran ini untuk seketika. Jom kita perhatikan perubahan yang ada pada cecair ini. Apakah yang dapat kamu perhatikan, anak murid sekalian? Ya, betul. Kedua-dua cecair tidak bercampur dan minyak berada di bahagian atas, manakala air berwarna pula di bahagian bawah. Inilah hasilnya, murid-murid. Seronok tak? Cikgu nak bertanya kepada anda semua. Bolehkah kamu bandingkan ketumpatan air berwarna dan minyak masak? Antara dua cecair ini, yang manakah paling tumpat? Ya, betul. Air berwarna lebih tumpat kerana ia berada di bahagian bawah. Syabas adik-adik, jawapan anda semua betul. Saya yakin di akhir pembelajaran ini, anda semua akan dapat menguasai konsep ketumpatan. Untuk memastikan anda semua memahami konsep ketumpatan, cikgu nak memberi sedikit info bagaimana cara kita dapat aplikasikan ketumpatan dalam kehidupan harian kita. Sebagai contoh, kapal dan sauh diperbuat daripada besi. Tetapi, mengapakah kapal timbul di permukaan air tetapi sauh itu tenggelam dalam air? Satu misteri kan? Sebenarnya, walaupun kapal diperbuat daripada besi, tetapi kapal mempunyai ruang yang besar. Ruang yang besar ini menyebabkan ketumpatan kapal kurang daripada air. Itulah sebabnya kapal akan timbul di atas permukaan air. Mengapakah sauh tenggelam? Apa pandangan murid-murid? Ya, betul. Pandailah murid-murid. Sauh lebih tumpat daripada air. Itulah sebabnya sauh tenggelam ke dasar laut. Jom kita tengok contoh yang lain. Pernahkah anda lihat jaket keselamatan perenang ataupun anda pernah menggunakan jaket seperti ini apabila bermain air di laut? Ya, betul. Jaket keselamatan ini sangat penting untuk memastikan keselamatan kamu semua. Selepas memakai jaket ini, anda semua boleh main di laut dengan lebih tenang. Kerana jaket ini akan membantu kamu timbul di permukaan atas air. Fungsi jaket ini adalah sama seperti pelampung untuk membantu semua orang yang tidak pandai berenang dengan memberikan keyakinan kepada mereka. Supaya mereka tidak takut pada air dan dapat belajar satu ilmu yang sangat berguna. Seterusnya, mari kita telitikan contoh seterusnya iaitu sangkar tenakan ikan. Bagaimanakah sangkar ikan tenakan berkaitan dengan konsep ketumpatan? Biar Mr. Q terangkan sekarang. Tumpukan perhatiannya. Perhatikan sangkar tenakan ikan di sebelah. Mengapakah tong biru ini berada di atas permukaan air? Adakah tong ini ringan? Tidak sama sekali. Tong ini berat tetapi ketumpatan tong ini kurang daripada air. Oleh yang demikian, tong ini terapung di atas air. Adakah jala ikan itu berat? Jala itu tidak seberat tong itu. Tetapi, mengapakah jala tersebut tenggelam? Ya, betul. Kerana jala ikan lebih tumpat daripada air. Dengan menggunakan konsep ketumpatan, maka sangkar ikan ternakan dapat dihasilkan. Hebat kan manusia dapat mempergunakan apa yang kita pelajari dan mencipta alat yang dapat membantu meningkat taraf hidup manusia. Sains sememangnya menarik kan? Saya berharap anda semua menjadi saintis yang hebat pada suatu hari nanti.
Okey, murid-murid, adakah kamu semua nak tengok satu lagi eksperimen yang menarik? Kali ini, kita akan membina kapal selam. Wah, betul ke Mr. Kyo ni? Ya, betul. Jom, mari kita lihat apakah alat dan bahan yang diperlukan. Okey, alat-alat dan bahan yang diperlukan adalah seperti berikut. Botol plastik, pita pelekat, tanah liat, gunting, pemutar skru dan juga tiup 40 cm. Mula-mula, kita perlu tebukkan satu lubang pada penutup botol. Kemudian, masukkan tiup melalui penutup botol itu. Kemudian, kita akan masukkan tiup melalui penutup botol tersebut. Setelah siap memasukkan tiup melalui penutup botol, kita perlu menebuk beberapa lubang kecil pada satu bahagian sisi botol. Setelah ditebuk, cikgu akan meletakkan pemberat. Cikgu gunakan tanah liat sebagai pemberatlah di sisi bawah botol plastik untuk menambahkan berat botol plastik tersebut. Saya gunakan pita pelekat untuk melekatnya. Seterusnya, kita ulangi langkah yang sama untuk bahagian atas. Okey, sekarang kemaskan lubang pada penutup botol ini dengan menggunakan tanah liat. Setelah siap, cikgu akan memasukkan kapal selam ini ke dalam air. Perhatikan kapal selam mini ini. Kapal ini telah tenggelam ke dalam air, betul tak? Kapal ini telah tenggelam ke dalam air, betul tak? Kenapa? Ha, sebab air telah memasuki kapal selam tersebut mengikut lubang-lubang yang telah ditebuk sebelum itu. Sekarang, cuba perhatikan apa yang akan berlaku apabila cikgu menghembuskan udara ke dalam kapal selam ini. Wow! Kapal selam ini telah timbul. Mengapakah kapal selam ini akan timbul apabila kita menghembuskan udara ke dalam kapal selam? Ya, betul. Anda semakin hebat. Hal ini adalah kerana ketumpatan kapal selam lebih kurang daripada air apabila udara dihembuskan ke dalam kapal selam tersebut. Syabas, murid-murid. Sekarang, cikgu nak kamu cuba fikirkan apakah contoh-contoh lain tentang ketumpatan dalam kehidupan kita. Mari cikgu berikan anda semua satu contoh. Ais. Apabila kita meletakkan ais dalam air, ais itu terapung. Betul tak? Ini adalah kerana ais adalah kurang tumpat daripada air. Balon udara panas adalah contoh yang seterusnya. Kenapa balon udara panas dapat terbang ke atas? Hal ini kerana udara panas dalam balon tersebut adalah kurang tumpat daripada udara sejuk di sekelilingnya. Saya berharap dengan contoh-contoh yang telah cikgu bagikan, kamu semua sudah menguasai konsep ketumpatan. Mari kita buat sedikit latihan pengukuhan di sini. Soalannya ialah, objek yang tempat kosong, tumpat daripada air akan tenggelam. Ya, betul.
objek yang lebih tumpat daripada air akan tenggelam. Seterusnya, minyak akan tempat kosong di permukaan air kerana minyak tempat kosong tumpat daripada air. Syabas murid-murid, minyak akan timbul di permukaan air kerana minyak kurang tumpat daripada air. Maka berakhirlah sesi pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu harap anda semua faham apa yang cikgu terangkan tentang topik ketumpatan. Terima kasih kerana bersama saya, Mr. Q, hingga penghujung pembelajaran ini. Jumpa lagi.